Halo guys, ini saya lagi di terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Baru aja landing dari Pontianak menggunakan pesawat Batik Air. Ini aku mau ngurus transfer pesawat. Halo, selamat sore. Nanti malam ya Pak? Ya. Nanti ini masih di D2 Pak, nanti Bapak lapor lagi. D2 apa D4 ya? Eskalator lantai 2 Pak. D2 ya? Ya. Masih di sini ya? Ya. Oke. Ya. Aku dalam perjalanan mau menuju ke Jayapura guys. Ada urusan tugas dari kantor, menghadiri acara wisuda mewakili kepala Kepala BPD itu di bawah. Aku stay di bandara D2. Transit itu agak lama. Nanti pesawat kumat itu jam. Dua puluh tiga empat puluh. Sekarang baru 15:20. Tadi berangkat dari Pontianak jam 13:30. Perjalanan semua lancar. Jadi aku menunggu di bandara sekitar 28 jam guys. Jadi target aku selamat 8 jam. Yang pertama nyari tempat dulu, bisa buat ngopi. Terus ada smokingnya juga. Terus ngerjain tugas, ya, tugas-tugas yang belum selesai, buka laptop, bisa nyolok. Jadi seperti itu dia guys, cari tempat dulu yang cozy. Ini ada warung, nih ada warung soto nikmat di gate 2. Nah. Jadi kayaknya ya saya buka ya, aku nanti pesawatku itu dia pesawatku itu nanti 6182 ID 6182 Jayapura. Belum kelihatan. 6182. 6182. Kayaknya belum muncul, guys. Nah, aku nanti di sana D2, D1 sampai D7, gate D1 sampai D7. Nanti di sana nunggunya. Sekarang aku mau cari makan dulu. Cari makan. Cari tempat nongkrong dulu, guys. Cari tempat ngopi. Cari tempat ngopi, ya. Benerin tali sepatu dulu. Kayaknya di sana ada banyak tempat nongkrong, salah satunya. Ya,
Ini ada kopi kenangan. Kita cek dulu gimana tempatnya. Coffee life always bright. Coba cek lagi ada ininya enggak ya. Smoking. Itu Dante. Dante. Okay. Cek lagi tempat yang lain, untuk masih ada waktu. Ada lagi. Si. Ini guys tempatnya, nama tempatnya itu Flu Delis ya, Flu Delis guys nama tempatnya. Ini ada Afung bakso sapi asli kayaknya. Nah, lagi nih lumbung masakan Padang. Oke, lihat lembung masakan Padang. Lembung masakan Padang. Ya.
Oh, ini juga bagus. Tempatnya lumayan. Ada ini nggak? Colokan. Oke. Ada colokan. Kita juga ada. Lumayan nih tempatnya, boleh. Lebih luas mejanya. AC-nya agak panas ya. Cek AC naik lagi yang sebelah sana. Bakso Malang ya, kurang. Ada bakmi Topia. Wah, ini bakmi Topia. Ya, bakmi Topia. Tempatnya boleh lebar. Bagus, ada minyak, apa namanya, nggak lebar, bagus, boleh. Tapi kayaknya lebih, itu ada kopinya juga tuh. Ada cappuccino nya juga. Cek lagi ke sana. Oh, itu ada Blue Sky Lounge. Ah, mending di Blue Sky Lounge. Karena aku agak panjang sampai malam, mending aku cek di Blue Sky Lounge-nya. Nah, cek ada nggak smoking room-nya. Kalau ada, mending di sini. Bayarnya agak mahal karena aku nunggunya agak lama. Nggak apa-apa, di sini aja. Tuh. Blue Sky Lounge. Ini sih, iya. Ada smoking room ya, Pak? Smoking ada apa di sana? Di sebelah mana? Di dalam. Di sebelah sana ya? Di sana, sebelah sana, iya. No. Oh, Bapak di situ tuh. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, boleh. Dari mana? Makanannya ini juga mau dicek makanannya juga, tapi setelah diantar acaranya panasnya juga. Oh, gini ya. Oke. Tarifnya berapa? Harganya 160 untuk gasnya. 160. Ya, kalau bapak punya kartu prioritas, BRI, Kopin BRI, itu free, Pak. Oh, 160 itu udah bisa makan segala macam? Iya, udah semuanya. Itu mau cek menunya sih, nggak apa. Oh. Berapa lama Pak bisa stay sini? Ini paling lama 3 jam. Bapak oh, 3 jam. Saya penerbangannya flight-nya nanti malam. Jam 12. Jadi kita maksimal kalau Bapak masuk jam sini nanti jam 7 kali. Kalau malamnya jam 12 kita check-nya 2 kali kalau Bapak masuknya. Coba ya, nanti kalau kiranya Bapak masuk malam. Oh gitu ya, habis maghrib nanti setengah jam 12 ya. Habis maghrib aja lah, aku mau nyari tempat ini aja dulu. Makasih ya Pak. Ya guys, itu dia tadi di Blue Lounge Sky. Tarifnya 160.000. Tarifnya 160.000, durasinya 3 jam, bebas sepuasnya. Menunya juga oke, tempatnya juga oke. Cuma nih agak kurang tadi yang mau aku cari itu tempatnya, smoking roomnya itu dia sekaligus tempat ada colokan dan tempat kerja. Ternyata di Blue Sky Lounge itu dia terpisah,
yang merokok-merokok, smoking room tapi nggak bisa kerja. Nah, ini adalah di sini Kitchen Avenue. Boleh juga di situ. Ada lagi nih, Coffee and Kitchen Tanah Java. Nah, coba lihat kayak apa. Ini sih boleh juga nih, Tanah Java. Ya. Ini smoking roomnya ya? Survei dulu, lihat. Nggak ada itu ya? Kalau kan? Di bawah meja ini pak? Di bawah meja. Oh, di bawah sini ya? Di sini pinggir-pinggir nggak ada ya? Kenapa? Pinggir-pinggir sini nggak ada ya? Nggak ada, paling di depan. Oh. Harus smoking. Oh, harus smoking. Ya. Nggak ada guys. Sate Express Nayan. Kayaknya enggak. Sana udah F, ada juga sih beberapa, tapi kayaknya yang deket-deket sini aja lah. Enggak. Guys, aku off dulu ya, mau ke toilet, nanti dilanjut lagi.